Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, dan kali ini ya, daripada kita gabut dan dipikir-pikir, setiap hari saya bekerja tidak bisa melihat keindahan. Dan kali ini saya ingin merasakan, ingin melihat keindahan kayak LCC ataupun kayak tower di Malaysia. Dan saya akan merasakan sebuah video dari konten Bang Fikri di channelnya. Dan ya, kita setiap hari kerja, geng, setiap hari kerja cuma kerja kerja kerja, nggak pernah jalan-jalan. Dan kali ini jadilah ya, untuk kita bisa melihat di video di reaction, untuk melihat bagaimana keindahan KLCC, bagaimana melihat tempat-tempat KLCC, tempat-tempat dan bisa membuat memanjakan mata kita lebih sehat dan pikiran kita lebih lepas, oke, geng. Dan oke, kita akan lihat sama-sama bagaimana keindahan KLCC di KL Tower, oke, geng. Dan stay. Wow, Kuala Lumpur. Oke, kita akan lihat sama-sama bagaimana situasi dan aktivitas di Kuala Lumpur pastinya seru, geng. Sebenarnya ramai yang tak tahu, dekat KLCC sini korang boleh naik kat Skybridge je untuk tengok satu KL dekat sini. Mula korang kena cari Formula 1 ni dulu, lepas tu kat sini korang boleh tanya siapa kat sini untuk bawa kita ke kaunter untuk naik ke Skybridge tu. Kawasan KL di KLCC Tower, geng. Sebenarnya apa tu? Naik ke Skybridge kat SCC harga RM20 je. So korang duduk KL lama-lama tapi tak pernah naik ke Skybridge, malu lah sikit. Jom. Sebelumnya 2 tahun lepas saya juga pernah naik ke SCC lah. Cuma cuma di bawah kan, tak naik ke atas. Sekarang kita dekat ketinggian tingkat 41. Tengok dia punya view kat tingkat sini. Tingkat 41 kan. Skybridge ni ada dua level, satu ni dekat bawah, satu lebih dekat atas. Tak saja tau, saya akan spend masa 10 minit kat sini. Dan lepas ni kita akan ke tingkat 86. Kita tengok lagi apa yang dekat atas. Dah berapa lama duduk KL? Semua pernah sejak 2012 sampai 2021, 9 tahun tak pernah naik pun kat sisi KL Bridge ni. First time. First time. First time. Satu yang gaya datang sini, Tokyo punya si gaya orang. Yang bawah, kecil je orang. Kereta tu macam Lego. Tak kesan lagi, tak kesan. Okey. Memang gila. Kalau 83 ni. Kat level 86 KLCC ni, ada banyak replika-replika KLCC. Kalau korang tengok kat sini. Dia orang ada sediakan. Teleskop. Teleskop untuk korang tengok. Teleskop. Jangan mengendap kan, eh? Nikon. Nikon masih wujud ke? Wah, view-nya gitu. Malaysia memang gitu ya. Gerak 70 meter ya? Kalau dekat Indonesia kan, Monas ke orang tak ada apa dengan itu. Tapi kalau di sisi ini, dalam ini semua ini ada 14 negeri dalam Malaysia. Untuk semua orang lah. Pada mula dari bulan monitor sampai lah kita atas ya, sebagai lightning conductor 3 tahun 6 bulan. Laju juga. Yang dikatakan tu punya secret recipe masa macam mana nak suruh dia motor cepat bangunan ni kan. Duduk company belum dia untuk siap. Apa punya teknologi yang canggih. Okay, kita akan cepatkan ke tempat view yang lagi baik. Even toilet dia pun epic je ni lah. Okay. Okay. Thank you. Bila korang datang sini, korang tengok. Korang akan disambut dengan burung merpati kat sini. So korang boleh pergi makan dan tengok. Satu meriahnya kat sini, eh. Okay. Jom kita tengok. Aku sendiri tak pernah naik tangga tu tau. Jom. Dan belum pernah kan. Selama di Malaysia belum pernah ke. Bukan burung je. Monyet semua kejau. Nak dapatkan makanan ni. Eh, banyak. Tak tahu, kita habiskan, eh. Okay, untuk teman. Kita main. Okay, next kita akan lihat view-view yang lebih baik. Habis, habis. Nah, ini geng. Jalan ke tukang pas ini, ternyata di dalamnya ada view lagi. Ada tempat-tempat usaha lagi. Kita lihat banyak tunak-tunak, banyak apa-apa tempat-tempat wihara.
rupanya dalam batu cave ni ada banyak temple lah. Ni temple lain, temple lain. Tapi ramai orang kat sini datang untuk tengok sunset. So kalau datang, datanglah pukul 6:30 macam tu tengok view tu. Nampak langit kemerah-merahan. Azhar. Sebenarnya siapa-siapa pun boleh naik atas ni. Tapi kena bayar seorang RM50. Tapi dia bagi macam voucher macam ni. So kita boleh tukar dengan air. Ada macam-macam air. Tapi jangan ambil alkohol. Tahu. Mantap view ni. Oh, thank you. Ni makan-makan apa di sini? Kau makan? Ada gila ni. Apa ni? Ada banyak? Bila nak kena masuk di sini. Kita cuma orang biasa. Orang-orang Semua okey. Betul tau, nak ada lagi tak? Okay. Dia rasa macam air Tropicana Twister. Serius, rasa dia sebiji. Letak air Tropicana Twister dalam ni. Itulah sedikit reason untuk kita semuanya dan terutama untuk saya, dan memang best lah untuk reason kali ini ya, untuk melihat view-view KLCC dan sekitarnya, buat memanjakan mata kita tuh lebih apa ya, lebih menyenangkan nih kayak yang setiap hari yang saya bekerja kini bisa dapat menyenangkan mata melihat view-view yang indah, yang beautiful dan perfect lah pastinya, dan emang sangat best lah untuk KLCC Kuala Lumpur di Malaysia. Semoga Malaysia semakin maju, semoga orang-orang Malaysia semakin rukun, semakin santun, semakin saling menghormati. Kita semua Indonesia Malaysia saling menghormati dan menjaga tali persaudaraan. Okay, karena Indonesia Malaysia kita serumpun. Okay, thank you, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dan share. Dan untuk kalian semua anak rantau yang melihat video ini, jangan lupa di komen apakah kalian pernah ke KLCC dan apakah kalian sebagai rakyat Malaysia ada yang gak pernah ke KLCC, dan silakan komen di bawah, semuanya akan saya jawab. Okay, terima kasih dan salam, assalamualaikum.